14 sama Parel, masuk. Sini ya. Ke sana dulu, passing. Passing kembali. Terus. Passing. Wajib sebenarnya seorang pesepak bola itu untuk membangun sepak bola di daerahnya itu sendiri. Wajar memang kalau saya sebagai mantan atlet atau mantan pemain itu untuk membangun regenerasi seperti CSB bola. Kiri kanan, bergerak terus, Nak. Bergerak terus, Nak. Oke, itu ya. Di SSB kami seragam kita gratis, sepatu gratis, semua perlengkapan kita gratis. Skip, jalan. Pak Jiman, apa arti sertifikat lisensi ini bagi Bapak sendiri sebagai mantan pemain, sekarang jadi pelatih itu? Apa sih kebanggaannya atau artinya gitu? Ini ya artinya apa? Bahwa kita memang mantan pemain bola itu harus ada legalitas untuk menjadi pelatih, Pak. Itu salah satunya, Pak. Apa yang bisa diceritakan dari pengalaman dan mendapatkan lisensi ini? Kalau untuk pengalaman sendiri, ini perjuangan juga, Pak, karena tidak seperti halnya orang-orang bilang bahwa lisensi itu gampang diambil, Pak, karena ini memang harus ada basicnya kita sebagai mantan pemain bola untuk mengambil lisensi itu, Pak. Yang paling berkesan yang mana, Pak? Lisensi D atau lisensi C? Ini yang paling berkesan ini yang C, Pak. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Tempat saya tinggal di Labuan Bajo. Umur saya 12 tahun. Bapak sehari-hari nelayan di laut, mama pekerja rumah. Kenapa menjadi pemain sepak bola? Aku suka sendiri sih. Sering sama teman-teman main.
di dalam ke sudah di luar-luar negeri begitu. Siapa pemain luar negeri yang menjadi idolanya Pak Rizal? Foden. Kenapa ingin seperti Foden? Aku suka sih dia gocek-gocek di melewati lawan banyak. Kenapa akhirnya memilih berlatih di SSB Ceria? Karena teman-teman aku di sana banyak masuk, jadi aku ikut juga masuk. Masuk ke? Ke SSB CNI. Sudah berapa lama di CNI? Baru 1 tahun. Waktu masih jadi aktif pemain itu, saya di Kendari Utama itu divisi 1. Iya, divisi 1. Sekarang kan divisi utama ya? Iya. Sekarang. Saya 99. Itu udah pro? Iya. Langsung ke Liga 1 itu? Iya. Bukan Liga 1, Pak. Divisi 1. Divisi 1. Dulu kan masih ada divisi-divisi, Pak, ya. Divisi 1, divisi 2. Pohon apa sih, Pak? Yang di kebun Bapak. Ini durian, Pak. Sudah lama nanamnya? Ini sudah lama, Pak. Sekitar kurang lebih 7 tahunan. Ini selain nanam durian, Pak Jeman punya apa saja di kebun milik Pak Jeman ini? Ini ada beberapa pohon merica, kelapa. Ini merica ya, Pak? Coba merica? Ya, merica ini. Kalau ini pohon langsat. Ini langsat. Nah, kesibukannya kan Bapak sibuk banget tuh. Bekerja kalau pagi di tambang, terus kalau sore pergi ke pelatih SSB gitu. Pembagian waktunya gimana, Pak Jeman? Jadi kalau saya sip satu, otomatis kan masuk pagi. Saya ambilnya sip 2 karena saya masuk malam, pulang pagi langsung ke kebun, Pak. Gitu. Aktivitas kebun berapa jam, terus terhat di rumah untuk persiapan masuk kerja lagi. Sip 2. Untuk SSB-nya sama karena saya di kebun kan pagi. Kemudian di SSB itu kan jam 3.50, Pak, baru mulai latihannya. Hasil dari sini, hasil dari kebun, kita ambil, Pak. Langsung ke orang tua. Wow. Ya. Kenapa, Pak? Sampai segitunya? Ya, enggak bisa juga, Pak. Harus, memang wajib kita kasih. Untuk hasil ini, Pak. Karena mereka berdua, orang tua, bapak dengan mama itu sama-sama di sini dulu. Yang kerja kebun pertama ini. Ya. Ini macam-macam, ada kelapa. Ada apa saja dalam satu kebun ini, Pak? Langsat? Ya, ada. Langsat. Ini ada langsat di atas. Ini agak ini, apa? Teringat sama Mak. Bapak begitu. Sorry, Pak.
saya ingat Bapak karena apa ya? Saya sebagai tulang punggung sebenarnya, tulang punggung keluarga gitu. Waktu kecil kemarin. Jadi apa ya? Saya sejak kelas 3 SD itu sudah meninggal Bapak, Pak. Jadi memang kami bersaudara itu 9. 7 perempuan, 2 laki-laki. Itu. Jadi saya teringat ibu itu tuh, ibu saya itu, memang dia orang betul-betul kuat. Mama itu betul-betul ya, apa? Berjuang untuk anak-anaknya yang 9 orang itu untuk bisa sekolah, untuk bisa ini. Memang dia pahlawan besar itu. Orang tua itu. Excel pengen jadi pemain bola. Alasannya apa sih? Pengen tahu. Alasannya sih untuk banggain orang tua sih. Pernah mendapatkan penghargaan nggak? Pernah. Dari mana penghargaannya? Posbi. Ada piagamnya? Ada. Excel, ceritain kok bisa sampai mendapatkan piagam dari FOSBI itu gimana? Kami dari Kecamatan Ulo dipanggil 12 orang. Lolos 3 ke Pomala, 3 orang seleksi di situ. Lolos langsung kepanggil ke Tangerang untuk seleksi timnas. Bangga nggak punya piagam ini? Bangga sekali. Karena ini satu prestasi yang saya usahakan. Keinginannya untuk main bola, apakah memang bulat di situ untuk ikut? Bulat. Insya Allah ibu selalu dukung keinginanmu, cita-citamu, semoga ke depannya bisa sukses. Masuk ke dalam dryer. Dalam dryer dilanasi dengan benar itu sehingga terjadi perluapan dari merenang masuk ke dryer. Siapa yang bisa jelaskan? Hanya 0,6 cm. Itu adalah persyaratan yang diharapkan saat pendorong akan masuk ke dryer. Yang kompeten kedua, kompeten tiga, dan keempat. Oh, SDP itu serunya apa? Di SDP itu serunya pembelajarannya di situ sangat bagus. Terus fasilitasnya bagus. Jadi nanti Om kerja di Ceria Nugraha yang pertama? Iya, kerja di Ceria. Kita masukkan di kapal hitam. Start Delta ini bisa, Pak. Start pertama ini untuk menjaga arus itu. Berarti ada pengaruhnya, Pak. Cuma mencoba lebih besar.
Saya sempat mengantar proposal ke kantor PT Jenny. Dalam hal ini untuk proposal untuk mengadakan SSB bola, SSB Jenny ini. Dan kemudian pada bulan itu tidak langsung diterima, Pak. Hanya proposal yang kami antar di kantor eksternal. Kemudian dari situ sekitar 1 tahun kemudian, Pak, kami langsung dipanggil. Kebetulan saya waktu hari itu saya di Kolaka, Pak. Ada tangani Porprov 2018 itu. Saya dapat telepon dari tim pusat SSB, CENI, atau manajemen PT Ceria bahwa saya siap untuk dipertemukan dengan pihak manajemen. Waktu itu malam, Pak, jam sekitar jam 7 malam, saya langsung bergeser Kolaka ke Wolo. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan pihak manajemen itu sendiri dari PT CENI untuk membahas SSB sepak bola Ciri Anugrah Indotama ini, Pak. Tidak ada rasa putus asa begitu, Pak. Malah mungkin saya jadikan motivasi untuk bisa berbuat. Supaya SSB ini bisa terbukti bisa berjalan gitu. Bukan bilang harus putus asa. Saya tidak pernah putus asa untuk membangun sepak bola di kecamatan saya khususnya atau pada umumnya di Kabupaten Kolaka, Pak. Itu yang membuat saya semangat untuk membina SSB ini, Pak. Mulai ya. Ini latihan passingnya, passing. Sing, lagi di SSB kanan. Itu sendiri kalau di pembinaan usia dini itu memang kita tidak cari yang pintar main bola, Pak. Yang kita cari itu yang tidak tahu main bola. Jadi kita didik dari dasar sampai ke atas. Kalau bola di sini ini kalau untuk pihak manajemen PT Ceria sini kaki. Alhamdulillah mereka mensupport. Kalau bola di sini terkait perlengkapannya, Pak. Mulai dari kostumnya, bolanya, kemudian dia punya alat peraga, Pak. Kemudian vitaminnya itu, Pak, seminggu sekali. Tuh, seminggu sekali dalam hal ini hari-hari latihannya mereka. Satu, dua, tiga. Dari awal di sini di SSB PTCN ini sebenarnya bukan hanya di olahraganya saja kita sering sampaikan. Yang pertama itu kita sampaikan akhlak, Pak. Jadi bukan di bola saja, Pak, ini akhlak. Kemudian kedua itu diutamakan dulu sekolahnya di nomor tiga kan ini bola. Iya, tapi bagusnya tau, bagusnya. Dah, nggak ada kuliah juga. Apa? Bola bawah dulu. Kasih, awas. Ya, kasih. Kembali dulu. Main. Kasih jam. Cetak.
kita punya akhlak baik, attitude baik, semua pasti akan bagus, Pak. Akan bagus jalannya. Karena ketika kita bermain sepak bola profesional, walaupun kita sudah profesional, kalau attitude juga tidak bagus, akhlak tidak bagus, ya sama juga, Pak. Tidak ada isinya, tidak ada ilmunya, Pak. Aku kuat. Kuat mental. Aku nggak pernah mengeluh. Saya sih mimpinya supaya anak-anak ini bisa apa ya bersaing di level nasional, Pak. Jangan di daerahnya saja kita. Contoh kayak Liga-Liga 1, kalau ada 1-2 orang, itu yang saya inginkan, Pak. Kemudian tembus di tim nasionalnya juga, Pak.